أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، أعطني محبتك ومعرفتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وشكر لله. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mencipta kita, memanjangkan umur kita dan mengurniakan kepada kita nikmat-nikmat yang sangat banyak. Mudah-mudahan segala nikmat-nikmat yang dikurniakan itu sentiasalah dikurniakan kepada kita dan dijadikan kita termasuk dalam kalangan orang-orang yang bersyukur. Mudah-mudahan dengan berkat syukur Allah Subhanahu wa taala menambahkan lagi nikmat kurniaannya kepada kita semua. Dan insya-Allah pada malam ini akan diteruskan lagi kuliah Masjid Abidin. Pada malam ini ingin meneruskan lagi huraian kalam hikmat Al-Syeikh Ahmad Ibn Atha'illah Al-Iskandari radhiyallahu anhu, menerusi karya beliau Al-Hikam. Dan kalam hikmat yang ingin disambung huraiannya masih lagi kalam hikmat yang ke-245. Al-Hasan radhiyallahu anhu berkata, seksa bagi seorang alim, seksa bagi seorang alim itu matinya hati. Jadi bagi orang alim ni, seksaan bagi mereka ni suatu musibah bagi mereka ni lah, iaitu apabila hati mereka ni mati. Ha. Kalau kita ni, seksaan bagi kita kena nyakit lah. Manusia sebagai manusia, sesuatu yang menjadi seksaan bagi kita ni, yang akan menjadi suatu masalah bagi kita ni kerana ditipu penyakit. Tapi bagi orang alim, seksaan bagi mereka ni iaitu apabila kalbu mereka tu kena penyakit. Hati mereka tu kena penyakit sehingga mati. Ini adalah seksaan bagi orang alim. Baik, ketika ditanya, orang tanya dia, Al-Hasan Hasan Basri lah maksudnya, bagaimana mati hati tu? Macam mana hati tu boleh mati? Kan dia alim kan? Kan dia banyak ilmu. Ilmu itu kan nur, cahaya yang menerangi. Macam mana boleh jadi mati pula? Ha, dia kata, jawab beliau, mencari dunia dengan amal akhirat. Yang ni dia melakukan amalan-amalan akhirat, tapi niat dia tak ada lain kecuali untuk mendapat habuan duniawi. Untuk dapat habuan duniawi. Mendapat habuan duniawi itu tidak salah. Tapi kalau itulah yang menjadi niatnya, itulah yang salah. Jadi jangan terkeliru. Yang dikatakan orang alim yang mati ini, iaitu orang yang meniatkan, meletakkan tujuan utama, niat dia, sandaran dia ataupun kehendak daripada amal ibadah ataupun amalan akhirat dia itu semata-mata untuk dapat keduniaan. Itulah yang akan mematikan
yang akan mematikan qalbu alim ulama. Apabila mereka ni, na'udzubillah lah, ni benda ni termasuk siapa saja ni, masuk belaka ni, termasuk kita semua ni. Ha. Iaitu orang alim ulama ni, apabila alim ulama ni menjadikan amal-amal akhirat mereka itu tujuan untuk, tujuan utama dia, niat utama dia tu untuk mendapatkan habuan duniawi. Ha. Sebab tu saya jelaskan sikit tentang perbezaan tadi tu, orang yang mengamalkan amalan akhirat dan mungkin berkat amalan akhirat dia tu Allah Taala melempahkan pemberian hal-hal ke dunia tadi dia, itu tak ada masalah. Ha, sebab itu mendapat habuan-habuan keduniaan bukan jadi masalah. Yang masalahnya apabila itu dijadikan tujuan di sebalik amal-amal akhirat. Ha, baru jadi masalah. Sebab kita tengok orang-orang alim dulu, ada yang Allah Ta'ala lapangkan rezeki mereka ni sehingga alim ulama ada yang kaya raya, Allah Ta'ala permudahkan hidup mereka, bekatkan hidup mereka, banyak sekali mereka dapat, dan itu tidak jadi masalah. Ha, tapi kalau itu yang menjadi tujuan di sebalik aktiviti-aktiviti keagamaan mereka ni, ha, itulah yang disebut, yang disebut di sini, iaitu sesuatu yang akan mematikan kalbu mereka ni. Maksudnya tidak semestinya lah alim ulama ni papa kedana. Ha, tak semestinya alim ulama kau mesti papa kedana. Ha, tidak. Itu menurut rezeki, kodoh rezeki masing-masing lah. Ha, jadi persoalannya isu tujuan. Yang menjadikan alim ulama itu mati apabila tujuannya adalah keduniaan. Ha, itu yang akan merosakkan. Dan lebih jahat lagi, lebih buruk lagi lah, jika menyilak-nyilak, yakni kata orang jack lah, jack ataupun orang panggil istilah bahasa Melayu kita ni, bahasa menjilat pun boleh, tapi sini menyilak ni, yakni kepada raja, yakni kepada penguasa, tak kira lah, pemerintah, siapa saja, iaitu orang yang nak kata bahasa di sini sebut menyilat-jilat ni macam mengapu lah, ha, bahasa mudah. Orang yang mengapu, orang-orang yang berkuasa, tak kira sama ada raja ke, pemerintah ke, tengok semasa lah. Kalau zaman dulu, zaman raja. Ha, sekarang masih ada zaman tu tu. Tetapi setengah tempat tu tak ada lah sistem tu. Dia ada sistem lain. Tak kira siapa saja yang berkuasa. Ha, iaitu merapu, mengapu mereka ni untuk mencari keuntungan dari wang haram atau syubhah. Tujuan dia buat gitu tu tak ada lain kecuali untuk mendapat keuntungan daripada sumber-sumber yang haram atau sumber-sumber yang syubhah. Maka yang demikian itu terang-terangan menentang, di sini tak sesuai kata menentang, iaitu mengundang, mengundang murka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang lebih-lebih lagi apabila alim ulama ni melakukan hal-hal seperti ini, iaitu kata orang kau macam apa ni, bahasa kita macam dia mengampulah, mengapu pihak berkuasa, orang berkuasa ni, orang ada kedudukan jabatan ni, yang mana dia lakukan itu tujuan apa benda? Untuk mendapatkan habuan-habuan dari sumber-sumber yang tak betul. Kalau sumber-sumber dia dapat sumber-sumber yang baik, tak apalah. Ha, daripada sumber-sumber yang haram atau sumber yang syubhah dan sebagainya. Ha. Dan kita tengok, kalau kita tengok sejarah umat ini, memang banyaklah model-model kini. Ini sejarah, sejarah umat. Ha, terbaca sejarah-sejarah zaman kerajaan-kerajaan Islam dulu. Zaman tak kira Umayyah ke, Abbasiyah ke, atau zaman-zaman selepas tu, sampai ke zaman kita ni, sentiasa ada pelakuan-pelakuan seperti ini, model-model seperti ini. Na'udzubillahi min zalik. Mudah-mudahan telah jauhkan kita daripada semua ini. Abu Darda radhiyallahu anhu berkata,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakni yang bermaksud Allah telah turunkan wahyu pada salah seorang nabi. Baik, apa benda wahyu Allah Taala tu yang diturunkan kepada nabi-nabi terdahulu ni? Salah seorang nabi-nabi yang terdahulu. Katakanlah kepada orang-orang yang belajar fiqh agama, disuruh supaya kabur, supaya beritahu kepada orang-orang yang mempelajari, yang mendalami agama. Nak jadi alim ulama lah. Yang mempelajari fiqh agama ni, maksudnya yang nak mendalami agama tu. Tidak untuk kepentingan agama. Yang mana mereka ni disuruh kata kepada mereka ni orang yang mendalami agama, tapi tujuannya bukan untuk kepentingan agamanya. Dan belajar tidak untuk diamalkan. Demikian juga mereka ni mendalami agama bukan tujuan untuk menghayatinya. Bukan tujuan untuk kepentingan agama dan tidak juga untuk kepentingan penghayatan, untuk diamalkan, untuk dihayati. Bukan tujuan itu. Baik, mereka ni katanya mencari dunia dengan amal akhirat, iaitu orang yang mana amal-amal akhirat mereka ni targetnya, tujuannya, kosaknya adalah untuk mencari habuan duniawi. Sebab tu saya kena sebut semua tu, mendapat habuan duniawi tidak jadi masalah. Tapi kalau menjadikan itu sebagai target, sebagai satu tujuan, sebagai satu kosak dia tu, itulah yang disebut di sini. Baik, memakai bulu kambing. Memakai bulu kambing, wonder pula ni. Zaman dulu, orang yang ada komitmen tinggi menghayati agama, pada waktu itu tu, iaitu orang yang hidup zuhud. Jadi pakai pakaian kambing ini adalah lambang kepada kezuhudan. Jadi kalau zaman dulu kau, orang yang berpakaian seperti ini dilihat sebagai orang yang zuhud, maksudnya orang yang komitmen tinggi terhadap agama. Dan mereka ni dipandang tinggi, dipandang mulia. Jadi, tapi dikatakan di sini, memakai bulu kambing, pakai pakaian yang menjadi orang-orang pandang mulia. Memakai pakaian-pakaian yang dipandang mulia dari segi keagamannya, maksudnya penampilan zahirnya itu penampilan-penampilan yang orang akan pandang mulia. Tapi tengok, tetapi hati mereka hati serigala. Kalbu mereka hati perut hati serigala. Dah serigala tengok ni tamsil lah, bukan hati serigala. Memang hati cari buka-buka tengok, bukan hati manusia, hati serigala lah. Ini tamsil lah. Hati serigala ni berperangai seperti perangai serigala. Dah serigala ni perangai guana, perangai tamuk cukup lekat, tamuk musuh belawan baloh tekeng. Tu perangai dia belaka tu, nak bolok dia ke dia ke dia belaka, macam serigala lah. Nak rebuk daripada orang, orang yang nak rebuk, hak dengan dia petah lagi. Dia tak muka sing orang, tak mau bingung orang, dia memang berbahang ke dia belaka. Banyak mana pun perangai serigala. Kadang-kadang hak ada tangan dah ni, tengok dia ada dia boleh ke orang lain, dia rebuk lagi. Jadi bab musuh, bab balah, bab tekih nombor satu lah. Ni perangai serigala kata Nabi. Berpakaian penampakan zahirnya kemuliaan, pakaian kemuliaan beragama, tapi perangainya perangai berat nanang. Ni fenomena. Na'udzubillah. Mudah-mudahan Ta'ala jauh kita lah daripada semua ni. Lidahnya lebih manis dari madu. Maksudnya percakapannya itu percakapan yang menarik perhatian. Percakapan-percakapan yang menarik. Maksudnya Quran, hadith, Quran, hadith, macam-macam lah. Menarik perhatian. Mana ni? Molek. Dan hatinya lebih baik dari jadam. Tapi dari segi sifat dan perangai,
disebut sebagai pahit. Pahit ni hati puk dok comel lah. Sebut pahit ni dak manis. Pahit disebut pahit ni dak manis. Maksudnya akhlaknya buruk, perangainya buruk. Yang dibandingkan lebih pahitnya tu, lebih buruknya tu, kalau pahitnya dibandingkan dengan buah jadam. Jadam ni buah memang pahit sungguh lah. Kau kita kau, oh jenis pahit-pahit ni, yang panggil batang wali tu. Agak-agak buah jadam, jadam pahit pada dia. Kita batang wali ya. Baik, apakah mereka akan mempermainkan aku, kata Allah? Allah telah beritahu kepada nabinya, suruh khabar kepada mereka ni, mu nak main aku ke? Macam tu. Atau mengejek padaku. Mengejek maksudnya penampilan zahirmu nampak menarik, nampak baik, tapi hati perutmu rosak teruk. Mu nak main aku ke? Allah tak kata. Mu buat gini ni, main aku tak tahu. Mu nak main aku? Jadi nabi yang terima apa ni, wahyu ni, disuruh sampaikan benda ni. Pasti akan aku turunkan kepada mereka fitnah. Aku akan turun. Bila keadaan ni berlaku, aku akan turunkan fitnah. Riwayat yang semacam ni sebenarnya ada beberapa riwayat yang semakna dengan ni. Aku akan turunkan fitnah, ujian, sehingga orang yang tenang sabar, orang yang baik, orang yang tenang, orang yang sabar, orang yang soleh, orang yang berakhlak, orang yang berilmu, orang baiklah. Tenang sabar ni merujuk pada orang baik. Sehinggalah orang yang baik ni menjadi bingung. Orang baik jadi bingung. Ya gedok ni. Nampak penampakan zahir menarik. Molek. Bagus. Tapi fitnah-fitnah yang berlaku ni membingungkan orang. Membingungkan. Macam kalau kita dengar gini lah, contoh, nak beri contoh mudah. Kalau kita dengar orang yang tidak dipandang lah, kata harta-harta yang haram ni boleh makan, halal. Memang kita tolok dulu lagi. Kalau ada orang kata gitu, harta-harta jenis harta riba ke apa ke, yang haram pada syarak lah, benda tu halal. Yang kata ni orang memang orang yang teruk lah, orang tak pakai dia. Memang orang dulu lagi orang tolak, orang tak percaya. Tapi kalau ada Tok Haji pakai serban, pakai jubah, kata gitu kan, halal ni, tapi ada cara nak suruh jadi halal. Boleh lalu memboleh pitih ni, mau keluar zakat. Bersih bagian tu. Ramban dengar kagupan dia sekejap. Menasabah juga ni. Menasabah ni. Kan zakat kan nak membersihkan hati yang kotor. Tapi dia boleh harta kotor ni keluar zakat, bersih bagian ni. Yang bagian kalam. Lebih-lebih lagi tukang cakap tu, penampilannya tu, berjubah lah, berserbang lah. Guna orang ramai dengar. Orang ramai kan ada orang caya. Caya lah. Ada orang kan caya. Ada orang caya. Tapi kalau hok tukang kata tu berat nanang, memang hok dia kata betul pun tak pernah makan. Nak kabur ni, akan turun fitnah yang membingungkan. Membingungkan. Penampilan zahir nampak molek, tapi kenyataan-kenyataan tu mengelirukan. Keliru orang, bingung. Ini fitnah ni akan menipu umat ni. Dan bila ada ragam-ragam semacam ni lah, ragam-ragam orang yang penampilan zahir dari segi keagamannya itu baik penampilannya, tapi rosak dari segi kalbunya, jiwanya, akhlaknya. Bila timbulnya ragam-ragam macam ni, fenomena-fenomena macam ni, maka banyaklah fitnah ni akan timbul. Fitnah yang akan membingungkan orang baik. Orang yang jujur, orang yang baik ni jadi bingung. Ya kedok ni. Jadi bingung. Nak kata apa?
Baru ni kita dengar ada satu rakaman cakap tentang aurat lah. Dia kata aurat lelaki dan puan ni hanya kubur dan dubur je, orang lain bukan aurat, tapi kena tutup. Kena tutup. Jadi orang ramai hak tu cakap tu berjubah ni selerik sekebang ni. Aurat hanya kubur dan dubur je. Apa tu aurat? Bahasa kasar kau, kau nak tutup aurat kau pakai cawak je lah. Kau nak tutup aurat dari segi aurat. Cuma dia sepelek sikit, hak lain tu kena tutup. Tengok bandar. Dia celuh halu-halu. Atas landasan apa? Bahasa manis tak dia lah. Mulut manis ni. Mulut manis. Oh, hadis yang kau tutup tadi tu hadis do'eh. Hadis do'eh tu cakap manis mulut hadis. Pakai hadis. Kau dah pakai hadis, payah kau nak cari. Oh, hadis tu hadis do'eh, hadis mutarib lah. Hadis oh, yang bercangkuh dari situ sini sini. Tak apa ni, tak sekata gini ni. Macam-macam, tak nak pakai. Dah kalau orang mana nak atam dia. Oh, dia rujuk ke hadis kok ni. Hadis ni dia pakai ke ni. Kat lagi, duduk menari disco belaka. Tak apa je, tak payah marah. Orang menari di disco lagi, orang kat situ je tu. Ya kan pergi situ ni. Ni bahaya. Ni fitnah yang akan menggiurkan. Bingung orang. Jadi bingung orang. Na'udzubillahimin zalik. Mudah taklah jauh kita daripada fitnah-fitnah ni. Kita bila kita dengar aurat itu tu bahagian kubur-dubur saja, hak lain wajib tu bukan makna hukum lagi dah lah. Maksudnya anda kata nak buka boleh lah. Orang ramai akan faham gitu dah. Cuma mungkin nak sepedek ya. Kena tutup. Kena. Tapi akhir kali orang kediam, orang akan soal lah. Kan wajib tutup aurat je, hak lain tak wajib. Yelah sikit-sikit ikrat. Ni cara macam mana agama dirosok dari dalam. Dirosok dari dalam. Dari luar payah nak rosok dari luar. Hak mudah makan ni, benda ni mari dari kau dalam ni. Tafsiran-tafsiran agama ni. Itu kita kena jaga-jaga malik. Na'udzubillahi min zalik. Allah Ta'ala dah jauh kita daripada semua ni. Baik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah akan memperkuatkan, yakni menyebarluaskan agama ini dengan lidah seorang yang lacur atau lancung. Apa maksudnya? Matan hadisnya macam ni. Inna Allah yu'ayyidu hadzal din bi rajulin fajir. Allah Ta'ala menguatkan agama ni dengan seseorang yang dia ni tak comel mana, tak baik. Bukan orang molek lah. Orang fajir ni orang jahat. Orang uduh bangai. Uduh perbuatan dia tu. Fajir ni orang tak molek lah. Tapi Allah Ta'ala menguatkan agama dengan orang ni. Apa artinya? Orang tu sendiri fajir. Fajir ni bukan soleh lah. Fajir ni orang laku kejahatan, orang buat jahat. Atas pribadi dia tu, dia melakukan perbuatan tak molek, akhlak pun tak bagus. Ni fajir. Tapi Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala menguatkan agama dengan orang ni. Kita nak faham mana agaknya. Baik. Pertama sekali saya nak tengok tafsiran orang dululah. Antara yang menjelaskan benda ini, saya pernah jumpa dulu
diberi penjelasan oleh seorang tokoh di Mesir ni. Dia orang ni orang panggil Ali Al-Khawas. Ali Al-Khawas ni dia merupakan guru yang antara salah seorang guru bagi ulama besar Mesir zaman tu. Kurun yang ke-9 lebih kurang, kurun yang ke-9 Hijrah gitu lebih kurang. Iaitu Syekh Abdul Wahab Asy'arani. Antara ulama-ulama dari Mesir lah. Jadi Ali Al-Khawas ni salah seorang guru dia, dia ramai guru, berpuluh-puluh orang guru lah, tapi salah seorang guru utama dia Ali Al-Khawas. Malangnya, masalahnya Ali Al-Khawas ni pada pandangan orang ramai tak reti baca, tak reti nulis. Ummi Syekh Abdul Wahab Syarani ni ulama besar, tapi berguru dengan orang yang bertaraf ummi. Ummi pada pandangan orang, orang tak tahu kan limang dia. Kalau dia tu jahil sungguh, Syekh Abdul Wahab pun tak pergi ngaji dengan dia. Tapi orang ramai tak tahu kan limang dia tu, tak tahu sudut kan limang dia tu. Dan dia pada pandangan Syekh Abdul Wahab ni, dia ada mutiara ilmu dia tu. Jadi saya pernah dengar ulasan dia ni, ada dalam satu catatan dia kata apa, maksud riwayat ni Allah Ta'ala menguatkan agama dengan orang yang fajir ni, orang yang jahat ni, dengan makna seseorang tu dia ni seorang yang alim, seorang yang soleh, mengajarkan ilmu, menyebarkan ilmu, menyebarkan agama, tapi dia hujungnya orang yang soleh ni jadi toleh. Mula-mula baik sangat, menyebarkan kebaikan, mengembangkan agama, mengajarkan ilmu, macam-macam lah, tapi dia hujung dia sendiri terbabah, masuk gaung, dia jadi talih, jadi fajir. Itulah kata Syekh Ali Al-Khawas, itu maksudnya Allah Ta'ala menguatkan agama dengan fajir ni. Sebelum tu dia soleh, dia baik, dia menyebarkan agama, menyebarkan kebaikan, menyebarkan ilmu, tapi dia hujung dia babah dia sendiri jadi babah. Itu salah satu makna. Tapi menurut faham saya lah, mungkin termasuk juga dalam pengertian ni, iaitu seseorang tu dia memang fajir, dia memang jahat, tetapi sebahagian daripada pelakuan dia, tindakan dia itu membantu agama dia sendiri. Dia sendiri bukan orang baik, tapi tindakan dia, pelakuan dia membantu untuk kebaikan agama. Contoh kuatnya, dia ni sendiri tak semayang bang pun tak pernah jadi, tapi dia orang kaya, dia banyak menyumbang kepada pembinaan sesuatu yang boleh menyebarkan agama. Dia buat sekolah, dia bina sekolah, dia pergi apa sajalah, dia buat kebajikan, agama tersebar dengan sebab dia tu. Tapi dia sendiri celuh-celih, dia sendiri ada kemungkinan termasuk dalam makna itu. Wallahu'alam lah. Tapi Nabi ada beritahu bahawa Allah Ta'ala menguatkan agama ni dengan rajulin fajir, seorang yang buruk. Saya nak cerita sikit lah. Kita ni, bila kita nak tengok uduh seseorang tu, janganlah kita tengok setopak uduh dia, kita akan menghuduhkan keseluruhan. Adalah bahagian uduh manusia mana sempurna. Manusia mana sempurna, ada kurang, baik kurang tu tetap ada yang lagi dah. Tapi kita kena akui bahagian baik orang tu, kita kena aku bahagian baik orang tu. Bahagian uduh, bahagian uduh lah. Jangan kata uduh molek pula. bahagian uduh, uduh lah. Tapi bahagian baik tu, baik lah. Tapi jangan kita atas uduh dia tu kita akan menghitamkan keseluruhannya, seperti yang berlaku kepada pembunuh Zainal Ali. Orang yang bunuh Zainal Ali ni, Abdul Rahman bin Muljam ni, yang berotok Khawarij ni, bila dia kena takak, Zainal Ali tak mati lagi masa tu. Sebab dia tikan dengan pisau beracung, sakit sedar, kadang ingat dah ingat gitu. Tapi disuruh takak, kena takak, dia tanya, "Bak apa mula bunuh aku? Bak apa?" Orang tu kan bunuh ni bukan barang ni, ahli Al-Quran. Ahli Al-Quran, bukan ahli baharam bang, ahli Al-Quran. "Apa mula bunuh aku?" Apa dia kata? Dia kata, "Sebab mu ni sejahat-jahat manusia atas muka bumi aku jumpa." Dia kata ke Zainal Ali.
atas dua tiga perkara yang tidak setuju dengan Sayyidina Ali itu, akhir sekali dia menghitamkan seluruh biografi Sayyidina Ali. Ha, ni jangan pakai model gini, otak ni otak sakit gini ni. Tidak setuju atas dua tiga perkara. Kalau betul dia pun boleh tahan juga betul dia. Ni tak betul lagi. Dahlah dua tiga perkara tak setuju. Tak betul lagi pula tu. Tapi dia menghitamkan keseluruh. Dia pandang Sayyidina Ali ni sejahat-jahat manusia tanpa ke bumi. Ha, ni model ni. Jangan pakai model ni. Ha. Tindakan buat ada bahagian baik orang, ada bahagian buruk. Kena akulah bahagian baik. Kata apa baik dia kat tu. Dia terima lah. Baik, saya nak cerita tu bukan tu. Ini bukan demo je. Saya nak kabarnya. Ni nak kait dengan kaitan ni. Allah Ta'ala menguatkan agama ni dengan seseorang yang fajir. Saya nak beri contoh di luar, luar kawasan kita lah. Di negara Arab ni kita tahu. Sebelum jadi hari ni ni. Sebelum jadi hari ni. Kena ambil pelajaran ni. Jangan terlajuk. Kena beringat. Kena beringat. Apa-apa yang berlaku tu kena ambil perhatian. Kena beringat sebelum terlajuk. Saya nak beri contoh dua je. Contoh sajalah untuk malam ni main renungan sikit-sikit. Ha. Nak menjelaskan. Allah Ta'ala menguatkan agama dengan rajulin fajir. Cuma saya nak sebut dulu, janganlah tersalah faham. Orang yang fajir ni dia buat jahat. Memang kejahatan dia tak akan jadi baik. Tetap kejahatan. Dia akan dibalas kejahatan dia tu. Cuma dari aspek yang lain, ada kalanya tindakan-tindakan dia tu menguntungkan agama. Tu saya nak gabar. Jadi tafsirannya macam saya kata tadi lah. Kalau nak ikut tafsiran Syekh Ali Al-Khawas, orang tu dia orang alim ulama, soleh, pekat awal. Dia menyebarkan agama, menyebabkan agama tersebar. Tapi akhir sekali dia pewing. Dia jadi dia terbabah. Jadi dia fajir selepas tu. Tapi ada kemungkinan dengan makna yang saya masukkan tadi tu, dia sendiri fajir. Tapi tindakan dia membawa kebaikan kepada agama. Contoh, orang nak terima, terima, tak mau terima, sudah. Saya nak kabur. Contoh di Libya dulu. Siapa dia tak kenal Muammar Gaddafi. Muammar Qazafi. Muammar Gaddafi lah. Jadi, pandangan orang terhadap dia ni macam-macam lah. Ada orang suka, orang tak suka, biasa lah. Tapi kata-katanya pandang dia ni sebagai orang yang di tempat-tempat kita ni, masa tu pandangan orang terhadap dia tu sangat negatif lah. Jahat tu jahat ni, macam-macam jahat lah. Tapi kita kena ingat, zaman dia tu rakyat dia senang. Rakyat dia banyak bantuan. Pendidikan percuma, rumah orang nak bini pun boleh, banyak bantuan. Rakyat dia duduk senang. Dia pula banyak memberi sumbangan-sumbangan kepada organisasi Islam seluruh dunia. Banyak menyumbang. Dan saya sendiri pun pernah diundang dua kali saya pernah hadir. Pertemuan-pertemuan yang mengumpulkan alim ulama seluruh dunia. Dia pernah buat di beberapa negara, di beberapa negeri di Afrika. Kita pernah hadir beberapa kali. Tapi dia sendiri itu, ialah bukan molek sangatlah. Pandangan orang ramai ni udahlah. Tapi bila termakan banyak ni, akhir sekali kecoh berlaku negara, berlaku pemberontakan, akhir sekali mati dia, jatuh dia. Hari ni pun yang jadi. Nak hidup pun tak bersihat. Nak hidup pun tak bersihat hari ni. Nak kabarnya, dia tu mungkin, pribadi dia tu adalah gitu-gininya. Tetapi tindakan dia tu banyak sumbangan juga dalam menyebarkan agamanya. Allah Ta'ala menguatkan agama ni birajulin fajir. Contoh mudah. Sama juga dengan Iraq tu, Saddam Hussein tu. Saddam tu, siapa dah kenal backing dia tu? Tahu lah ke sejarah. Tapi pro kontra ni biasalah. Orang ni pandang baik, pandang buruk, biasalah. Tapi tokoh-tokoh ni dia ngasuh sikit. Orang Iraq ni, kalau perangai macam orang Melayu, tak nak jadi, tak nak kawal orang Iraq. Kalau orang Melayu jadi derebah sana. Derebah-derebahnya tahu. Memang tahu. Orang Arab ni memang dia keras sikit. Memang derebah dia tu kena keras juga. Watak dia sesuai gitu. Pada kita nampak kasar sikit. Kita tahu bab kita pernah duduk dengan Arab. Kita mengaji, kita tahu bangang dia ke mana. Jadi orang Arab ni ada bahagian ngasar dia sikit. Tapi kalau kita tengok pada kita ni orang Melayu ni ngasar lah. Keras lah. Biasalah, tak kata apa, masing-masing punya penilaian.
Tetapi nak beritahu bahawa buruk mana pun dia, tapi sumbangan dia terhadap penyebaran agama, kebaikan umat Islam tu jangan pandang ringan, banyak. Sekalipun dia sendiri ikut ceritanya macam-macam ragam lah, ada itu pro. Kita pun sendiri tak dapat nak mengesahkan guna-guna itu, cuma cerita atas sebuahnya banyak tak bersihat lah, kasur lah, begitulah, bunuh orang ini, macam-macam lah. Tapi peranan dia dalam menjaga kebaikan agama dan umat Islam itu kita jangan pandang ringan. Sedangkan bahawa inilah Allah Ta'ala menguatkan agama ni birajulin fajir. Orang tu sendiri buat baik ke, kan, buat jahat, kejahatan dia tu tak tukar jadi baik, tetap jahat. Kejahatan tu pula akan dibalas kalau dia tak taubat. Tetapi tindakan dia dari sisi yang lain itu ada kalanya banyak menguntungkan agama dan umat Islam. Tujuannya apa benda? Pandangan kita ni biar luas sikit. Kalau kita ada wahyu orang pun jangan pandang sempit sangat, peluahkan sikit. Kadang-kadang ada sudut baik orang yang kita tak nampak. Kerana pandangan kebencian ni akan jadi sempit lah. Bila kita tengok orang dengan pandangan kebencian ni, memang jadi sempit mata kita. Orang baik orang kat tudung Melaka, tak akan nampak Melaka. Sebab bila kita pandang dengan penuh kebencian. Sebab tu nak beritahu, ini hadis Nabi ada beritahu, biar perubah sikit pandangan tu. Jangan sampai kita apa ni, sempit dari sudut penilaian. Ini pandangan hikmah ni, pandangan hikmah. Saya pernah ada dengar sungutan seseorang tu di Libya. Saya ada baca orang Libya tu, dia kata dah bila negara ni hancur dah ni, perang gitu gini, orang nak hidup pun payah, nak makan pun payah. Adalah orang tanya seseorang tu, dia kata dah guna, dia kata dulu silap aku, kata aku termasuk orang yang bergerak untuk bunuh dia. Tapi bila aku tengok gini ni, kalau aku tahu gini, aku akan dokong dia pula. Nak kabarnya kawan ni mati dah, mau sudah nak buat benda dah, kawan ni mati dah. Tapi manusia ni selalunya gitu. Selalunya kan jadi gitu. Oh, kalau gitu gini, kalau pun dia kawan ni tak ada dah. Habis gitu. Baik, habis hadis tu bagi anda. Baik, kemudian Farqad As-Subhi bertanya pada Abul Hasan Al-Basri. Abul Hasan Abu tu mungkin kesilapan. Hasan Al-Basri, tak ada Abu depan tu. Bertanya kepada Al-Hasan Al-Basri suatu masalah. Jadi Farqad As-Subhi ini dia tanya suatu masalah kepada seorang tokoh besar lah, nama Hasan Al-Basri. Orang kenal belakang nama ni, tokoh Hasan Al-Basri ni. Baik, dia tanya satu masalah. Baik, dan setelah dijawab, bila Hasan Basri jawab pertanyaan dia tu, apa kata Farqad? Dia kata, setelah dijawab, yakni setelah Hasan Basri jawab pertanyaan dia tu, Farqad ni berkata, para fuqaha, yakni ahli-ahli ilmu, ahli-ahli fiqh ni, ahli-ahli fakih ni, berbeza dengan keteranganmu itu. Farqad ni tanya Hasan Basri, tanya satu masalah. Hasan Basri jawablah. Tapi bila dia jawab, Farqad ni kabur. Dia kata, aku dengar jawapanmu ni lain daripada tok-tok fiqh lain. Lain. Lain daripada fuqaha-fuqaha, alim ulama lain ni, dah orang ni jadi gini. Tu dia. Sebab tu Hasan Basri ni bila orang tanya, zaman dia ni timbul suatu keadaan, orang yang dengar rasa pelik, tak aja dengar ni, dengar daripada Hasan Basri ni. Orang tanya, mabit mana ilmu ni? Mabit mana? Dia kata, aku ambil ilmu ni antaranya daripada sahabat Nabi, iaitu salah seorang sahabat Nabi ni yang banyak menyimpan rahsia. Itu apa nama, saya dah tak bagi nama tu. Jadi aku ambil ilmu ni daripada orang sahabat Nabi tu. Tak bagi nama, tak apalah.
Jadi sahabat tu pula bila orang tanya, macam mana jadi gini? Dia kata, orang ramai ni banyak tanya tentang benda-benda baik. Apa baik, apa kebaikan, apa kelebihan tu, kelebihan ni. Orang ramai banyak tanya benda tu. Tapi aku, dia kata, aku tanya benda-benda yang tak baik. Yang ramai orang tak tanya. Orang lain tanya tentang kelebihan amalan ni, apa kebaikan ni, apa amalan benda yang boleh. Ramai orang tanya gitu. Tapi aku tak, aku tanya yang terbalik. Orang tak uduh-uduh. Tujuannya supaya aku selamat. Aku dapat menghindarkan diri daripada keburukan tu. Itu sebabnya. Dia menyimpan banyak rahsia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Hasan Basri ambil ilmu banyak daripada dia. Sebab tu zaman Hasan Basri, bila orang tanya, aku dengar ni, mencakap ni, tak ada aku dengar orang cakap macam mencakap ni. Hasan Basri, kau, aku ambil ilmu daripada dia. Tak mari nama sahabat tu, minta maaf lah. Tak terlita. Kadang-kadang ni mari dah, tak mari nak tahu apa. Huzaifah. Huzaifah Ibnul Yaman. Aku ambil ilmu ni daripada Huzaifah Ibnul Yaman. Tempat yang Nabi banyak simpan rahsia ke dia. Sehingga Sayyidina Umar sendiri pun pergi tanya dia. Aku ada duduk dalam senaramu, senara uduh. Sayyidina Umar, dia takut-takut aku termasuk dalam senara umum tahu. Nabi kabar rahsia kemu. Jadi pergi tanya Huzaifah. Dia bimbang, takut-takut aku ni ada senara tak molek. Nak kabarnya, Sayyidina Umar pun tahu Huzaifah ni menyimpan banyak rahsia. Jadi Hasan Basri ni banyak ambil ilmu daripada dia. Antaranya lah. Baik. Jadi bila Farkok ni tanya Hasan Basri, Hasan Basri pun jawab. Jadi dia pun kata, orang lain jawapanmu ni lain daripada jawapan orang lain. Daripada fuqaha, disebutkan fuqaha. Ni faqih, alim ulama yang faqih lah. Jawapan mereka ni lain daripada muka bawah ni. Warna ni. Berbeza dengan keteranganmu itu. Baik, apa jawapan Hasan Basri? Pemuda je kata. Berkata Abul Hasan, Hasan lah, Al-Hasan Al-Basri, pernahkah kau melihat dengan mata kepalamu orang faqih, yakni yang alim faqih itu? Dia kata gitu. Menjumpa orang yang disebut sebagai faqih itu? Ha. Tadi mu kata, aku dengar fuqahaknya orang faqih ni, orang bijak ni, alim ulama yang cerdik ni, yang alim ni, jawapan dia lain daripada mu jawab ni. Asal beri tanya dia, mu rajin tengok orang faqih ni? Mu rajin jumpa ke orang yang betul-betul faqih alim sungguh ni? Dia tanya gitu pula. Mu rajin jumpa ke orang ni? Mu kata faqih-faqih tu. Mu rajin jumpa ke seorang faqih ni? Baik. Lalu kata dia, kata lagi, seseorang faqih tu, seseorang tu layak dinamakan faqih, yang orang yang alim sungguh ni, layak dinamakan faqih ni, nak kabar yang berkata tadi tu, ada tak syarat ni? Kalau tak ada, dia bukan. Gitu. Dah apa ciri dia? Ni, orang yang faqih tu kata dia, seorang yang faqih, ialah yang zuhud. Pertama sekali orang bersifat zuhud, tak tamuk. Kita tengok ada tak sifat ni? Kalau kata alim-alim sangat tu, ada tak sifat ni? Ada dah sifat ni. Syarat ciri pertama, dia orang yang hidupnya zuhud, yakni orang yang tidak tamak kepada keduniaan. Jadi orang kata pakai-pakai tu, ada dah anisa ni. Banyak lagi ni. Biarkan anisa kenal ni mari, kita sambung semula lah. Jadi insyaAllah akan bersambung kuliah pada minggu-minggu yang akan datang. Aku luka uli hadha wa astagfirullahaladzim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.